Kabar mengejutkan datang dari pedangdut senior Anisa Bahar. Selasa siang, ia baru saja mengalami kecelakaan tunggal bersama putrinya Jelita Bahar di jalan tol kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kabar ini diunggahnya di akun Instagram pribadi Anisa Bahar. Beruntung, baik Anisa maupun Jelita tidak mengalami luka serius, namun bagian mobil depan Anisa rusak parah. Kecelakaan tunggal yang dialami pemilik goyang patah-patah ini diakibatkan oleh ban mobil depan sebelah kanan patah.